Pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini, admin akan menerangkan bagaimana cara melakukan pembayaran melalui COD cash on delivery di aplikasi Shopee ataupun sama sebenarnya di aplikasi yang lain. Itu cara pembayaran seperti ini. Oke, COD itu yang dimaksudkan adalah Anda membayar pesanan Anda ketika barang tersebut dikirimkan oleh kurir ke tempat Anda. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Agar dengan subscribe Anda, kami terdukung, channel kami terdukung, dan subscribe itu gratis. Anda tak perlu membayarnya. Cukup klik tombol merah di bawah ini dan bunyikan loncengnya. Oke, lanjut ke videonya. Pembahasannya ya, jadi yang pertama itu harus diketahui bahwa pembayaran COD itu dimulai dari 50.000 dan maksimal belanja 3 juta. Nah, pilih pengiriman, opsi pengiriman, dan pilih COD sebagai metode pembayaran. Ada nampak ketika Anda klik check out, nah seperti ini. Contohnya barangnya seperti itu. Nah, pembayaran, klik pembayaran, nanti Anda akan muncul menu seperti ini, klik COD, terus konfirmasi. Nah, maka pembayarannya nanti akan seperti ini. Terus Anda tinggal klik buat pesanan, dan setelah itu maka pesanan Anda akan diproses oleh aplikasi. Sungguh sangat mudah caranya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang ingin belanja dengan cara COD. Perlu diketahui, COD ini sangat membantu Anda sehingga Anda tidak perlu membayar uang di muka dan tidak perlu repot-repot transfer uang ke bank atau Anda harus pergi ke Alfamart atau Indomaret, dan nanti ketika barang datang Anda tinggal memberikan uang tunai kepada kurirnya. Sekian video dari admin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.